guys, jadi hari ini kita bakal mencoba untuk mencari babi ngepet ya guys ya. Jadi babi ngepet konon katanya adalah manusia yang berubah menjadi babi untuk mengambil uang-uang dari para warga ya guys ya. Meskipun video ini mencapai angka 100 ribu like lebih ya guys ya. Di next video kita bakal coba buat cari tahu buas likuyang yang gak ada kepalanya ya guys ya. Atau kita akan mencari siluman ular guys. Coba kalian komen yang mana ya guys ya. Jadi guys, hari ini kita sudah di tempat lokasi. Kita akan ke tempat di mana pernah ada penampakan babi ngepet ya guys ya. Jadi kita langsung ke sana. Dan ketika kita mengintip guys, hanya ada sapi di sana, babinya udah gak ada guys. Jadi kita menyusun rencana guys. Kita melakukan sebuah ritual. Tiba-tiba ada suara babi guys. Kok aku mendengar suara babinya kecil? Tapi ternyata babinya beneran muncul. Aku mencoba untuk melawannya guys. Dan akhirnya sama sekali tidak membuat dia terusik atau ketakutan guys. Malah dia menyerang kita. Dan ketika kita kabur guys, dia menunggu di depan pintu dan lalu menghilang. Dan Frost Demon, Bochi dan Prilly memutuskan untuk menangkap babi ngepet ini menggunakan sebuah perangkap yang sangat aman dan sangat tidak bisa pasti kabur dari sana ya guys. Dan ketika kita menunggu, babi ngepetnya datang. Dan ini yang terjadi guys. Subscribe buat yang belum guys, karena satu subscribe sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga ya guys ya. Enjoy this video, subscribe. Guys, jadi hari ini kita bakal coba buat cari babi ngepet kecil ya. Karena di sini banyak sekali kejadian ya guys ya. Kita tuh kayak ngelihat ada babi. Babi ngepet apa warna hitam ya? Itu warna ya? Hitam ya yang ya? Jadi ada babi ngepet ya guys ya, itu warna hitam. Di atas gentengnya warga, bayangin aja guys. Kok bisa gitu? Emang babi bisa manjat kayak gitu, Cil? Bisa menjadi ninja. Pajajarnya punya kekuatan, Cil ya? Punya kekuatan. Nah, sekarang kita bakal membuktikan ya guys ya, kalau babi ngepet tuh real apa enggak guys. Tapi pasti kalian semua nonton video ini sampai habis, jangan di skip guys. Dan siapa dari kalian yang pernah ngeliat babi ngepet secara langsung pas dia berubah, coba kalian komen ya guys, kalian ceritain guys. Nah, by the way, kemarin juga di sini guys ya, kalian ingat gak kemarin pas kita tuh ngebeli sebuah ayam warna-warni? Oh my. Ini udah kita siapkan ya guys ya, panah sakti juga guys yang udah kita tempa. Dan salah satu ini dari laut yang ada di Bali guys, di selat ya guys ya. Nah, nanti kalau kita ngelihat emang kita diserang, kita bakal pakai para sakti kita ini guys untuk mengalahkan dia lah ya guys ya. Kenapa kita di sini? Ayo Cil, kita berangkat Cil. Kita lihat sama-sama Cil. Sini yang. Di sini guys. Tapi di sini lebih. Nah, di sini aku melihat ya guys, ada babi ya. Ini jalan ke jembatan depan sana guys. Buset. Itu langitnya kok ada hitam. Kita enggak di kamera bro, langitnya ada hitam itu bro. Ada tiga warna guys, ada hitam, putih sama gelap bumi biasanya guys. Wah, dari kamera enggak terlalu kelihatan guys, tapi hitamnya itu ini tumben kita lihat ya guys. Bumi itu kan harusnya sedikit terang lah ya guys. Enggak terlalu segelap ini guys. Biasanya kalau gelap juga pasti ada bintang guys. Cuman di sini enggak ada bintang, coy. Nah, di sini aku bilang. Kalian perhatiin di sana guys, di ujung sana. Itu ada tempat persembayangan gitu ya guys ya. Kita enggak boleh terlalu ganggu, kita cuma pengen tahu aja guys ya. Nih, kalian lihat guys. Oh my god. Ada suara babinya coy. Cil, kamu udah kayak gitu Cil. Guys, ada ikatan tali merah ya guys ya. Ini buat yang tahu tandanya apa, coba kalian komen di bawah guys tuh. Ada pepaya juga guys. Oh my goodness. Nah, di sini aku bilang, coba, bro. Aduh, coba kamu di sini. Ini enggak kelihatan suaranya. Banyak suara guys. Coba bro, lihat di sini. Apa itu ada di sana? Babi. Babi atau sapi? Babi. Satu. Tiga. Tiga? Tiga? Iya. Hujan gini sih, udah gini. Sini aku lihat kemarin, di topan coy. Bulu ayam. Ayo kita balik lagi tempat tadi guys. Gimana kok kita undang aja dia guys ya? Aku punya rencana Cil. Kita jebak si babi ngepet ini menggunakan cara kita. Gimana? Taruh, ada suaranya lagi. Oh, enggak berani. Cepat. Shhh. Ini bener sih guys. Kayaknya dia udah. Apakah babinya itu muncul? Wih, apaan tuh? Aku kira apa guys? Ngapain orang lain itu guys? Di sini gak ada apa kan? Coba sebentar dulu. Wah, kayaknya di sana auranya terlalu gelap sekali guys ya. Kita nggak bakal kesana guys. Ayo. Guys, kita bakal siapkan dulu ya guys ya peralatan kita guys. Ini sayang sekali guys ya, kita belum mendapatkan panah api guys. Jadi panah apa itu? Level 2. Nah, ini panah-panah kayak gini level 3 ya guys ya. Ada level 1 nya itu bisa keluar petir guys. Itu auto lock ya guys. Jadi kalau aku panah, pas, dia tuh langsung ngincar gitu guys. Ada level 7. Level 1 itu paling gigi sih. Iya, kita siapkan ya guys ya. Hah, kok tiba-tiba ada tulisannya guys, bukunya guys. Tadi perasaan pas kita beli ini gak ada tulisannya guys. Tiba-tiba buku ini menjadi tua sekali. Loh, cover bukunya berubah menjadi buku lama guys. Lah. Hah. Wah, bentar. Coba kita lihat dulu guys. Apa nih? Siapkan, serapkan, wahai anda yang baca. Jika membaca buku ini, maka ritual pemanggil babi ngepet. Buset. Oh my god.
Oh my god. Apa lagi nih? Salah satu apa nih guys di surga guys akan maka dari itu apa ini atau tidak ingin hal itu terjadi maka tangkaplah babi ngepet lalu ritual agar kembali ke wujud aslinya. Apa tiba-tiba kita ngomongin babi ngepet ada beginian cil? Aduh, kabur aja kan? Beli ketakutan guys. Iya, ketakutan. Aku juga ketakutan. Cil, sini cil. Aku ketakutan. Ya kita tuh udah beberapa kali mengalahkan setan, masa sama babi ngepet kamu takut? Iya, aku ketakutan. Babi ngepet tuh banyak yang jahat cil. Iya, makanya aku takut. Pemanggil babi ngepet. Apa ini? Asuni pedi nikus aspe abi kusile gendong astunike niki. Wah, itu apa nggak tahu guys? Ada gambar babi ngepetnya cuy tiba-tiba guys. Kosong, kosong. Tuh, ini tuh buku baru guys, tadi aku beli guys ya. Tiba-tiba jadi kotor. Ini sumpah aku baru beli guys ya. Areng. Babi ngepet guys. Ini areng kita siapkan ya guys ya. Ya guys, kita bakal kabur. Wah, tuh kayaknya petanda nih guys. Petanda nih cuy. Cuy, kamu cuy. Kenapa prank dia guys. Suaranya dari kebun binatang kita guys. Iya guys. Kunti cok, terbang cok, kunti cok. Terbang guys, kunti guys. Kunti yang udah guys, kita bakal mulai ritualnya. Mungkin di sini aja guys ya, takutnya kalau kita ritual di rumah. Ih sumpah cok, suaranya makin mengerikan guys. Ini dikasih suara babi ngepet guys. Yang belakangmu yang ngawas yang. Tapi tenang ya guys, ada kucing di sana guys, ada 9 kucing guys. Jadi jangan kita 9. Ngaruh malah. Ngaruh. Malah hantu nangkut-nangkutin. Mana? Ayo, cuy. Kita lakukan ritualnya di sini aja guys. Kita punya ini. Kita kayak harus membakar buku ini deh, Cil. Oh my god, ini dia, Cil. Ini kita bakal coba buat langsung bakar aja, Cil. Ini ada kemenyan dan berbagai arang ya guys ya. Baru kita bakal panggil babi ngepetnya guys ya. Apakah bakal keluar beneran, Cil? Kamu kemana, Cil? Sini lah, Cil. Ini kita bakal taruh ya guys ya. Ayo, Cil. Korek, ambil korek lah. Korek, Cil. Ini aku mau ngidupin ini, Cil. Cuy. Cuy, hidup sendiri, cuy. Oh my god, oh my god. Oh my god, this guys. Buset, hidup sendiri, cuy. Wah, wah, wah. Cil, kok aku mendengar suara babi ngepet, Cil? Aku mendengar suara babi ngepet, Cil. Oh my god, this guys. Kau yang ngeprank ini sih, bisa-bisanya si bocilnya guys. Di sampingku suara kuntilanak guys. Kita belum siap-siap lagi, panahku mana Cil? Panahku Cil? Taruh aku ngambil panah dulu guys. Iya guys. Woi, cok, mana itu? Woi, mana itu? Lagi, mana? Gak kan. Mana cok? Gak kan guys? Itu coy. Mana? Itu coy. Ini babi ngepet. Serius? Jepet coy. Wih, ini guys. Babi ngepet guys. Kita siap-siap dulu sih. Siap-siap. Wih. Tembak. Wih. Guys. Wih. Coy. Dari aja bos. Wih guys, dia ngapain sih? Kita gak tahu guys. Guys, dia jadi babi ngepet. Babi ngepet kah? Sumpah itu belakangnya serem banget guys, kira kunti merah guys. Ini ngapain cok? Kita panah apa gak Cil? Panah. Harus kalahkan dia guys ya. Apapun yang terjadi guys. Babi ngepet liat sini guys. Makan nih babi ngepet. Mana dia guys? Depan situ. Itu guys. Aman. Aman. Wih kemana guys? Udah aman. Malah lagi sakit. Oh, ternyata aku memiliki panah level 2 guys. Ini bisa keluar api guys. Panah dari gunung tertinggi di Bali guys ya. Buset. Saya pribadi pun ketakutan nih guys ya. Ini lagi pegang lighting guys. Gimana dia? Mana? Ini set apinya masih hidup guys. Ya. Hah? Dominan. Ya, bro.
Wih, sumpah, ini nggak masuk akal sih guys. Udah menjadi abu. Hah? Udah menjadi abu coy. Ih, buset. Dan ini pun terus kebakar guys. Wih, makin keras apinya guys. Ini gerak-gerakan ini apinya makin keras ya guys. Wah, ini kita. Tuh, coy. Sabar, coy. Ya aku bakal ngidupin ini dulu, coy. Para sakti. Apa itu? Sabar, coy. Gan bate. Coba kamu jangan. Ini berani sekali, guys. Kita gunakan. Pan. Hah? Kamu ke mana? Coy. Guys. Ini guys, sama api kita, guys. Kita bakal panah dia, guys. Mana dia, coba? Mana tuh? Kok tiba-tiba menghilang, guys? Sumpah, ini kayaknya ini seram sih, guys. Ini ada... Itu rumah kita, guys. Apa? Jangan-jangan! Dia bakal ke rumah kita. Buru. Cil, kayaknya kita harus nyidupin ini dulu, Cil. Kalau kita lihat dia, kita langsung panah, Cil. Ini level 2, guys. Dia ngincar juga. Cuman akurasinya gak terlalu tinggi, guys, ya. Nyala, Cil. Oh my God. Ayo, bro. Kita jalan, guys. Di kanan kita udah siapin ya guys, semoga dia datang lagi guys ke tempatku guys. Ayo naik yang. Jangan dong, ngomong. Kasihan si Prilly guys, ketakutan ya guys. A few moments later. Guys, jadi panahnya udah kita nyalain ya guys, ini gak bakal mati ya guys. Jadi ini dia kandangnya, kita bakal tangkap babi ngepetnya guys ya. Penasaran guys. Tadi babi ngepetnya dari berdiri kan, sebelum berubah kan. Iya. Terus tiba-tiba jadi babi ngepet sampai kayak gitu guys. Babi ngepet guys. Kita siap-siap dulu sih. Siap-siap. Nanti kita bakal jebak ya guys, babi ngepetnya guys ya. Jadi kita bakal masukin daging di dalamnya. Terus nanti kita tarik pakai tali guys. Nah kalau babi ngepetnya udah masuk, kita lepas. Dia bakal terkunci ya guys ya. Secara otomatis guys. Kita mungkin bakal pakai uang sama daging guys ya. Tapi by the way, bentar dulu guys. Dia di rumah kita guys. Ayo bro, buruan bro. Pasti okay. Kalian tekan tombol subscribe ya guys ya. Karena satu subscribe sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga guys. Loh. Kenapa aku tiba-tiba mati guys? Ini jadi gelap di belakang coy. Hah? Oh, itu apa coy? Oh, di bawahnya apa nih? Air coy. Wah, tiba-tiba mati lu guys. Itu lah apinya. Api di bawah guys, api tebang guys. What? Mana dia coy? Ini ngeri. Tapi tadi babi ngepetnya ke arah sana guys, rumah kita bisa. Wah, di sini hutan-hutan belantara guys, apa jalan ke sini tadi babi ngepetnya? Cepet. Itu lah. Rumah kita guys. Gelap banget. Ayo kiri bro. Mana tadi babi ngepetnya guys? Babi ngepetnya tadi di sini. Oke deh, kita bakal bikin perangkapnya di sini aja, Cil. Iya. Di sini aja guys, kita bikin perangkap babi ngepet, guys. Camper. Sabar, Cil. Kita tim menangkap babi ngepet, Cil. Oke. Okay. Ada bau bangke, guys. Kamu cium bau bangke enggak, Yang? Iya. Ayo, Bro, kita mulai persiapan kita, guys. Ayo kita siapkan dulu, guys. Kandang ini. Nah, jadi ini dia, guys, ya. Set up perangkap kita untuk menangkap babi ngepet, guys. Jadi di sini udah ada daging segar, ya, guys, ya. Daging segar yang udah benar-benar segar banget, yang baru kita beli, ya, guys, ya, di supermarket, ya, guys, ya. Dan terus kita tambahkan sejumlah uang lah guys. Ini ada sekitar 100 jutaan lah. Terlalu banyak nih guys. Dan ada juga paling 10 ribu ya. Cuma ini uangnya 100 juta lah guys. Nah ini kita bakal taruh ya guys ya. Kita bakal taruh di sini guys. Ini kayaknya udah cukup guys. Nanti kalau ada babi ngepetnya tinggal kita tarik ini guys. Uang dan daging ya guys ya. Ini kayaknya udah cukup jelas. Terus di sini udah kita siapkan guys. Apa namanya? Tali. Untuk nanti kalau babi ngepetnya datang kita bakal tarik talinya. Talinya dari sana guys. Dari pojok sana. Wih, ada suara apa tuh guys? Harus gunakan semua panah kita sih. Ya, aku pengen ini aja. Nah, siap-siap siaga dulu guys. Aku ada babi ngepet nih guys. Ini kayaknya dia lagi ngintip-ngintip apa gimana kita nggak tahu ya guys. Soalnya barusan aku dengar suara sekresek guys. Cepet. Talinya guys. Talinya udah kita siapkan. Jadi kalau ada babi ngepetnya apa namanya datang, kita bakal tarik ini guys. Nah, sini guys. Panah di sini guys. Ayo bro, kita ngumpet dulu bro. Cil, aku pengen dulu panahku Cil. Oke. Kita sembunyi guys, kita lihat pokoknya guys ya. Pokoknya kalian tonton video ini sampai habis coy. Iya. Kalau babi ngepetnya datang, kita bakal tarik. Ini kita bakal tarik gimana? Wah, ini lama banget sih kok kalau kita nunggunya kayak gini guys, babi ngepetnya guys. Tak lama kemudian. Ya sumpah, ada berapa menit kita nunggu nih guys? Ada 30 menit kan nih. Mungkin beberapa kali motor
sampai lewat ya. Duh, masih belum ada tanah-tanahnya cuy. Ada tanah-tanahnya langsung kutarik nih. Belum ada sih guys. Ini bawa tanganku udah siap-siap di sini guys. Bawa bapak itu babi ngepetnya guys. Dia sampai ngeliat ini guys. Sabar, belum. Tangkap guys. Terus go. Coba. Terus, sampai lepas guys. Babi ngepet guys. Mampus, babi ngepet. Gak lagi ngepet guys. Terus. Cuk.